baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Jalan Lingkar Sepaku ya di sini. Sebentar. Oke, kita telusuri ya. Kita menyusuri Jalan Lingkar Sepaku. Dan ini berdebu habis hujan juga kemarin. Kalau hujan becek. Oke, di sini pembangunan mahtabak jabatan menteri. Ada ambulan di atas sana ya. Wajib APD. Kemenko 1-2 km ke sana. Ini bisa dilihat ya, nilai kontrak 310 miliar. Waktu pengerjaan 360 hari. Nah, jadi struktur di sini tanahnya seperti ini ya. Naik turun gunung. Kalau pematangan lahannya makanya agak lumayan lama ya, karena ini struktur tanahnya nih seperti ini, nggak bisa rata ya. Kalau di Pulau Jawa kan kebanyakan rata, jadi sedikit untuk pematangan lahannya. Kalau di sini ini nanti gunungnya dikeruk untuk digali ke dalam jurangnya.
di sebelah sini pembangunan embung. Rp464 miliar. Waduh. Aduh. Banyak juga ya uangnya. Nggak bisa membayangkan kalau uang 460 miliar dijejer itu seberapa itu. Dengan uang 50 ribuan gitu ya. Dari satu Kalimantan bisa anu semua. Oke, sumber kebangsaan. Di atas. Perumahan Kementerian Koordinator di atas. Oke. Kalau kita sih lewat jalurnya ini aja. Istana Presiden naik. Mabes Polri ke kanan naik. Masih digarap. Sana ya untuk Istana Presiden. Komando 1 Embung B tuh di atas sana, nanti Istana Presiden. Keren merah itu ya. Sumbu kebangsaan. Plaza hijau. Oke ya, kantor kesekretariat presiden dan istana negara naik ke atas sana. Itu di atas sana. Kita masih jalan lingkar sepaku. Ini lumayan lama juga nih pembangunannya. Buat jembatannya ini yang lama. Rp94 miliar kawasan inti, tapi bangun apa ya? Kantor MPR, DPR. Masih sungai kantornya. Enggak ya, nanti sebelah sana dia. Ya, jadi teman-teman semua dan kawan-kawan bisa kita saksikan sendiri ya. Bisa kita lihat sendiri untuk proyek pemerintahan Ibu Kota Nusantara nanti yang dipindah di sini. Rencana di 2024 sudah dipakai untuk upacara 17 Agustus. Kemungkinan nanti yang dikejar ya lapangannya duluan ya, dan kantor
kesekretariatan presiden. Susah ngomongnya. Oke, ini pohonnya, pohon ekaliptus untuk perusahaan kertas. Kita sampai di hunian pekerja. Ini dia. Sebanyak 22 tower ya di dalam sana. Ada yang jualan nih pentol. Halo, Pak D. Jadi huniannya di sana ya. Ini sudah agak jelek jalannya, belum jadi. Oke, kita bisa lihat lagi di sini. Pembangunan jalan lingkar sepaku. Oke, kita balik ya. Nah, jadi jalan lingkar sepakunya masih dalam pengerjaan ya. Oke, jadi teman-teman semua, kita bisa saksikan sama-sama untuk melihat perkembangan pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya di pusat pemerintahan. Kita lewati jalan lingkar sepaku ini ya, nanti kita dari depan. Kita bisa saksikan bersama-sama seberapa sudah progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Nah, kemarin Presiden kesini ya. Masuk di kantin tuh, nah itu kantinnya. Di hunian pekerja. Yang dibangun sebanyak 22 tower. Oke, kita balik ya. Baik teman-teman semua, untuk informasi dibangunnya jalan lingkar sepaku ini dari segmen 1, 2, 3, dan 4
Nah, yang belum jadi tadi di segmen 4 ya, segmen terakhir, sebenarnya sudah tembus di jalan raya di Desa Bumi Harapan. Kemudian kalau di segmen satunya, kita bisa menjumpai tadi di Kelurahan Pemaluan. Nah, dibangunnya jalan lingkar sepaku ini untuk memudahkan dibangunnya infrastruktur pembangunan mulai dari Istana Presiden, Perumahan Kementerian, Mabes Polri, Markas TNI, kemudian MPR, DPR. Sehingga dengan dibangunnya jalan lingkar sepaku ini nanti sebagai akses untuk pembawa material ke dalam proyek pembangunan gedung-gedung tersebut ya. Jalan lingkar sepaku ini juga nanti sebagai jalan nasional, menjadi akses utama menuju ibu kota Nusantara, menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian jalan ini juga nanti akan berhubungan langsung dengan jalan tol yang dibuat dari Balikpapan menuju ibu kota Nusantara. Untuk progres selanjutnya di dalam pembangunan ibu kota Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan ini juga membutuhkan infrastruktur dasar seperti air baku, air bersih, sanitasi, terus jalan lingkungan, kemudian jembatan, drainase juga ya. Untuk kebutuhan air baku, air bersih, nanti dimulai instalasi di bulan April tahun 2023, masuk di kawasan ibu kota Nusantara, kawasan inti pusat pemerintahan. Buat jembatan lagi. Istana Presiden di atas ya. Jadi dia paling tinggi nanti itu tempatnya. Nah, di sini juga mulai dibangun jalan sumbu kebangsaan dari sisi barat. Dan berikutnya juga akan dibangun sumbu kebangsaan dari sisi timur. Aduh, jalannya.
Nah, kita sudah mau menuju pintu keluar daerah Jalan Lingkar segmen 1, yang juga nantinya di dekat pintu keluar segmen 1 sini dibangun Istana Wakil Presiden di sebelah kiri jalan ini ya. Jadi kita bisa doakan bersama-sama agar proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, kawasan inti pusat pemerintahan, dapat berjalan lancar, bisa selesai tepat waktu dan dapat digunakan. Kemudian juga warga-warga daerah sini juga menjadi ekonominya semakin meningkat. Dan semoga juga negara ini bisa menjadi negara yang berkembang, menjadi negara maju di mata dunia. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Dan sampai jumpa di lain kesempatan di video perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara selanjutnya. Kita lihat embung ya. Coba.